thank you semuanya. Ya saya minta doanya aja untuk tahun ke depan ini, semoga Mami Toko semakin jaya lagi, semakin naik lagi. Doain next year kita bukbernya lebih mantap lagi tempatnya gitu. Jadi begitulah kehebatan Tuhan, bisa sendiri jadi rame begini, a big family. Segala sesuatunya nggak ada yang instan, semua melalui proses. Bagi yang gak berpuasa ya, sebelumnya kita berdoa ya, setelah berbuka kita berdoa lagi agar kedepannya hal-hal seperti ini bisa terus berkesinambungan dan Mami Toko tetap semakin maju dan maju dan diberkahi, dikaruniai semuanya, Pak Pria, Bu Michelle, Bu Desi dan seluruh keluarga Mami Toko ya, biar kita semakin nyaman kerja dan semakin maju. Thank you ya semua. Untuk setahun kebelakang ini, hari ini kita senang-senang kita buka bareng. Kita jangan makan dulu. Thank you semuanya. Ya saya minta doanya aja untuk setahun ke depan ini, semoga Mami Toko semakin jaya lagi, semakin naik lagi. Doain next year kita bukbernya lebih mantap lagi tempatnya gitu. Kalau ini bisa Bu Haci, mungkin yang berikutnya di hotel gitu ya. Bisa buka di Lehem kalau Fikri, Salman, ordernya banyak. Kita jualannya di Amerika, bisa di Lehem. Doain semakin jaya, doain juga buat tim semua semakin solid ya. Oke, okay, yuk mari makan. Hai, kembali lagi dengan Mami. Dengan YouTube channel Mami Toko, hari ini Mami bawa anak-anak Mami Toko semuanya, yang dari office, yang dari kitchen, semua kita bukber bersama, seru-seru bersama ya. Rame banget ternyata ya, bayangin Mami dulu sendirian masak di rumah, terus berdua sama Encik tuh yang di warung pojok tuh sana, ada Encik. Encik, dada-dada Encik. Kamera. Masuk YouTube. Nah, sekarang sudah rame banget. Di belakang tuh anak-anak kitchen semuanya. Sekarang pimpinannya ada Pria dan Michelle. Ada bosnya sekarang, Pria dan Michelle. Ayo, yang gak habis makan denda lu. Pertama di Mami Toko ngapain aja? Oh, waktu pertama itu cuman iseng-iseng doang. Bentar. Cuma iseng-iseng doang sama ibu. Nggak taunya jadi segede ini. Jadi pas pertama itu kita cuman iseng bikin klepon cake. Dan ternyata klepon cake-nya itu enak dan disukai banyak orang. Terus habis itu kita bikin lagi yang lain dan enak lagi. Akhirnya ya bisa segede ini. Semoga Mami Toko semakin maju, semakin sukses, semakin banyak menu-menu barunya dan semakin dicintai banyak orang. Hai, nama aku Desti sebagai sosial media content creator di Mami Toko. Dari tahun kemarin. 2022 bulan Juli, sosial media suka ngonten. Suka bikin video sama Mami, sama Bapak, sama Ibu. Sama ini sebagai talent-talentnya juga nih. Ini ada HRD Mami Toko nih. Mantap banget nih. Hai. Sudah berapa lama di Mami Toko? Baru 1 tahun. Oh, iya. Tahun. Namanya siapa, Kak? Mindy, halo. Kita lihat teman-teman yang lain aja ya.
nyaman ke sana kerja di Mami Toko? Oh, sangat nyaman, tenang, dan happy selalu ya kan? Iya, pengen ngurusin anak-anak kayak kalian semua ya kan? Seru nggak? Seru nggak? Seru dong. Kan kita juga fleksibel banget kan kerjanya. Harapannya apa nih buat Mami Toko? Semoga, ya nggak jauh-jauh sih ya, semoga... Aji! Salah satunya itu dan semoga ya pada betah-betah aja di Mami Toko. Oke, dadah. Mams love for you. Namanya siapa? Kurnia. Kamu sebagai apa di Mami Toko? Produksi, Pak Kitchen. Sukanya masak apa biasanya? Bikin apa? Masak rujak. Dari tahun berapa di Mami Toko? 2020. Kamu kesan-kesannya di Mami Toko? Seru banget. Seru banget, apalagi ada ibu. Iya, apalagi ada ibu. Ibu baik banget. Aduh. Ibu baik banget tahu guys. Oh iya. Semoga Mami Toko banyak cabangnya. Amin. Terkenal di mana-mana. Amin. Salesnya naik terus. Amin. Biar jalan-jalan. Ya? Biar jalan-jalan. Aku Mita. Aku jadi supervisor toko Cipete. Kerja di Mami Toko dari tahun 2019. Kerja di Mami Toko tuh seru, teman-temannya, bosnya juga baik. Kenal Bu Desi dari lama juga, baik juga. Sering hektik nggak, Bu? Hektik kita kalau Lebaran sama Natal. Oh, berarti bulan ini hektik ya, Bu? Banget, apalagi mau buka bazar. Semoga Mami Toko bisa buka cabang lagi, semakin banyak, semakin luas. Dan semoga keinginan Bu Desi supaya Mami Toko tuh bisa jadi kayak tempat oleh-oleh di Jakarta tercapai, amin. Oke, nama saya Robi Motota. Jadi saya tuh di Mami Toko dari tahun kemarin, dari bulan November. Sudah mau 6 bulan di Mami Toko. Di Mami Toko tuh kita enak bisa berkreasi, ya terutama masakan-masakan Indonesia. Yang manis-manisnya, terus juga yang savory juga ada, masakan-masakan Indonesia. Hampir setiap hari sebenarnya berkesan sih. Selalu ada kejadian-kejadian yang bikin kita tuh enak, nyaman, dan betah. Jadi hampir setiap hari. Banyak drama ya Pak tentunya? Oh, itu pasti. Sinetron-sinetron dengan Desti, dengan Rani, itu pasti ada sinetron-sinetron. Tapi justru itu yang membuat kita, kalau diambil segi positifnya, itu yang membuat kita semakin berkembang, semakin dewasa, dan semakin apa ya, semakin berpikiran out of the box, kayak gitu. Harapannya ke depan untuk Mami Toko semakin besar lagi, kalau bisa mengalahkan brand-brand yang udah ada saat ini. Karena juga kan kita kedepannya mau ekspansi, mau ada dine-in, juga planning untuk buka di beberapa kota besar di Indonesia. Ya harapan kedepannya juga ya semakin sukses dan semakin jaya terus. Mams love for you. Nama gue Miftahul Anan, gue di departemennya Hot Kitchen. Kalo kerja sih kurang lebih udah mau 2 tahun. Kerjanya ngapain tuh di Hot Kitchen? Lebih ke quality check control sih. Terus kita juga preparein bahan-bahan yang bakal kita keluarin tuh menu-menunya. Asik sih, karyawan tuh kayak kekeluargaan gitu loh. Keluarganya erat lah. Harapannya Mami Toko bakal lebih maju lagi, lebih gede lagi. Ya pokoknya lebih baik lagi lah. Untuk terbaik sih masih dipegang sama Makaroni. Makaroni nomor 1. Favorit ya. Yoi, Mom's love for you. Nama saya Feni, as finance di Mami Toko. Pokoknya harapannya supaya Mami Toko sukses terus dan yang paling penting cuan terus ya. Jadi gimana tuh dari awal banget masuk sampai sekarang? Ya pokoknya better lah, dari tahun ke tahun terus berkembang, supaya karyawannya lebih banyak lagi, outletnya tambah banyak lagi, pokoknya cuan terus. Mom's love for you. Saya Pidi. Gua Alip. Kita berdua dari Mami Toko. Gua dari PIM. Jadi kalau keluh kesahnya itu sebenarnya banyak sih ya. Keluh kesahnya terutama sih kayak ngadepin customer aja sih. Banyak customer-customer yang di luar nalar. Absurd. Harus tahan-tahan emosi. Harus ya yang penting sih sabar aja sih ya. Kalau harus banyak-banyakin sabar. Iya betul. Jadi Mami Toko asik. Mantap. Circle-nya juga teman-temannya. Bos-bosnya baik. Bos-bosnya baik.
Bahasa-bahasa baik. Ini bukti sekarang kita makan-makan. Kita lagi makan-makan. Oh, ya. Nama gue Irul dari Outlet Team. Kesan-kesannya kerja di Mami Toko tuh seru sih, asik. Halo, gue Rizky. Gue dari Outlet Gay. Satu momen yang menurut gue aneh aja ada di customer-customer yang tadi dibilang keanehan-keanehan. Ada yang masih muda nggak mau dipanggil kakak, ada udah tua nggak mau dipanggil ibu. Itu serius, itu fun fact dikerja di Mami Toko di situ. Kurang lebih kerja di Mami Toko baru sekitar 6 bulanan. Kalau saya di Mami Toko nggak ada sih. Alhamdulillah masih betah. Cuman kalau tuh teman-teman gue pada chill semua sih. Pada cool, pada keren. Namanya Aulian. Aulian Jelato, terus cuak. Semoga Mami Toko makin sukses. Amin. Jaya terus. Amin. Makin berkembang lagi terus. Amin. Cuak. Kali Mami Toko jalan-jalan, cuak. Sekali naik gaji, cuak. Mami Toko makin jaya, cuak. Mami Toko, cuak. Jadi teman-teman, jangan berkecil hati kalau mulai dari sendiri dulu di rumah, masak sendiri dulu di rumah, pelan-pelan, one step at a time. Nggak bisa instant, segala sesuatunya nggak ada yang instant. Semua melalui proses. Kalau instant tuh cuma susu kali ya. Jadi kalau semua harus melalui perjuangan, lebih seru. Kalau tiba-tiba ada usaha yang tiba-tiba wah besar, itu something perlu dipertanyakan ya. Kalau mulai dari kecil-kecil enak banget, dari awal sendiri terus nambah orang sampai sekarang saya juga udah nggak pada tahu nama-namanya, saking banyaknya udah nggak hafal namanya, udah banyak banget gitu teman-teman. Ini belum yang dari toko ya, belum yang dari PIM, belum dari yang GI, belum ikut ya. Ada yang jaga, mereka mesti jaga. Jadi masih ada yang belum semuanya ada di sini gitu. Sekarang udah ada head chef-nya, udah ada bagian-bagiannya. Lumayan lah, luar biasa. Bukan lumayan, luar biasa Tuhannya. Menyertai perkembangan Mami Toko. Mungkin banyak dari teman-teman yang mulai tahu dari awal Mami Toko sampai dari rumah sampai sekarang ya. Amazing. Itu aja yang bisa pesannya. Teman-teman yang baru mulai nggak usah kecil hati, karena tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan bilang ini waktunya, udah waktunya, teman-teman juga akan menjadi lebih besar, mungkin lebih besar lagi. Oke? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel Mami Toko. Bye. Mami Toko. Mami Toko.